Petugas BNN menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu asal Aceh di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Guna menghindari pemeriksaan petugas bandar, pelaku menyembunyikan 2 kg sabu di dalam sepatu. Duduk, kamu duduk, 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 duduk. Duduk, buka. Petugas BNN memaksa seorang penumpang pesawat untuk membuka sepatunya lantaran diduga membawa narkoba. Benar saja, setelah sepatu dilepas, petugas menemukan bungkusan plastik yang mencurigakan. Saat bungkusan dibuka, ditemukanlah paket sabu. Itu namanya apa? Pengakuan kamu ya, itu namanya apa? Berapa banyak? Hah? Nggak tahu berapa banyak. Berbekal keterangan pelaku, petugas BNN kembali membekuk dua orang lainnya yang merupakan satu jaringan. Hah? Tidak kamu? Berbekal barang bukti 2 kg sabu yang diakui berasal dari Aceh, ketiga pelaku yang ditangkap di Terminal Kedatangan Domestik Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, langsung diamankan ke kantor BNN Banten. Per kotak yang seperti kotak teh, biasanya kan mereka ada kotak teh itu, yang dikemas dengan kaper teh, teh Cina. Tapi ini sudah mungkin sudah dipecah, sudah dikemas dengan plastik-plastik, jadi satu orang membawa 4 kemasan. Walau mengaku hanya berperan sebagai pengantar, tidak menjadi alasan bagi petugas untuk menjerat ketiga pelaku dengan hukuman berat seumur hidup sesuai Undang-Undang Narkotika.